Tuan Tanah bersama Tetua Adat Desa Nawokote, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, menyelesaikan pertemuan menjelang ritual Tuba Ilei atau memberi makan Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan, Sabtu, 6 Januari 2024. Pertemuan dipimpin Tuan Tanah sekaligus pemilik Gunung Lewotobi, Tobias Lewotobi Puka menyepakati menggelar ritual Tuba Ilei di kawasan Gunung Lewotobi. Kepada tribunflores.com, Tobias kembali mengimbau masyarakat sekitar gunung untuk mendukung ritual Tuba Ilei yang berlangsung beberapa waktu ke depan. Menjelang ritual hingga gelaran Tuba Ilei, warga tidak boleh menyapu halaman rumah, mencuci rumput, apalagi membajak lahan yang sifatnya melukai tanah. Tobias menambahkan, ritual Tuba Ilei akan dilaksanakan setelah semua persiapan rampung, salah satunya sesajen yang sedang dikerjakan pemangku kepentingan. Masyarakat boleh memberikan kontribusi dan dukungan untuk suksesnya ritus Tuba Ilei dengan ikhlas hati. Warga boleh ikut dalam ritual di kawasan gunung sebanyak 3 orang dari setiap desa. Usai pertemuan, Lembaga Pemangku Adat, LPA, Nawokote membuat surat untuk disebarkan ke semua kepada desa di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.